Hey yo, what up people? Back again with me Jojo from Cirebon Vape Ground, the most one vapers in town. Dan yes, today gue balik lagi bersama Oci. Iya, Oci. Nah, kayak ini Cid, kita kedatangan sebuah paket nih. Ada box hitam di sini. Kesan dari LCV Juice nih. Lu lagi pakai baju LCV juga aja ya? LCV Squad, man. Jadi si LCV ini dia mengikuti perkembangan zaman sih dan Cid. Dia mau ngeluarin liquid baru lagi nih. Tapi bukan yang 60 mili. Mirip gue kan? Yuk, tinggal gue pakai kumis aja cuy, gak pakai topi gue ya. Oke guys, jadi si LCV ini dia ternyata mengeluarkan sebuah liquid baru, varian baru itu, tapi 100 mili cuy. Dulu kan dia harganya 75.000. Nah 75.000 ini dia harga 75.000 tuh 60 mili. Nah sekarang itu sekitar 120.000-an tapi 100 mili. Murah banget ya? Gokil ya? Gokil ya? Dan sepertinya itu ada beberapa varian liquid, ada 4 liquid terbaru tuh 100 milian semua. Dan rasanya tuh kekinian banget. Ya biasalah, kalau hidup di gang tuh kayak gini. Kita butuh studio nih, lantai 12 nih. Oke, tanpa bertele-tele guys, gue mau cheat bakalan langsung aja ngelihat tampak dekatnya dari liquid LCV ini. Tapi sebelum itu, kita bakal kenalin dulu settingannya guys. Settingan kita tuh apa hari ini, Cid? Sekarang gue pakai Vape Reso. Nah, Ocin ini lagi pakai Vape Reso nih. Jangan dipencet ya. Itu masih fresh week banget nih. Kita karena semuanya tuh fresh week nih di sini nih. Kita sebelum review kita menggunakan fresh week dulu nih. Fresh week menggunakan Cotton Bacon Prime, of course, pakai Cotton Bacon. Nah, ini Cotton Bacon ini. Nah, Cotton Bacon ya. Dan coba lihat, gue mau nanya kalian, ini adalah Vape Reso Swag single battery dengan ya, Vape Reso style ya. Ini adalah sebenarnya bentuknya kayak Pico ya, bentuknya kayak Pico gitu ya. Pico sih, yang kayak sedikit tuh. Iya kayak Pico, pokoknya bentuknya kayak Pico, cuman ini lebih elegan cuy. Jadi dari lebih Jerman lebih. Yang dari Jerman. Oh, Propari. Nggak beda cuy. Beda itu layarnya di bawah sini aja. Oke, ini bentuknya seperti ini guys. Ini modnya unyu-unyu dan powerful banget. Kita bakal cobain juga Vape Reso Swag. Harganya tuh cuma sekitar 350.000-an aja. Oke. Langsung aja kita lihat tampak dekatnya dari si LCV Juice ini. Let's go. Gua balikin dulu di sana. Yuk. Tus. Alright. So, inilah tampak dekatnya. Ini adalah paket yang didatangkan langsung dari LCV Juice ya. Create with a soul and quality LCV Juice. Nah, ini adalah varian terbarunya dia. Dia mengeluarkan liquid-liquid yang 100 mili, guys. So, which is dia mengikuti era-era perkembangan liquid zaman sekarang. Walaupun dengan low cost-nya LCV, terkenal dengan low cost-nya, dia tetap mengikuti alur ya guys. Alur-alur industri vape Indonesia tuh sekarang lagi 100 mili. Dan dia mengikuti, of course, dengan varian terbaru ya. Ini adalah Big Boom. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 liquid. Dan gua dikasih juga 2 pouch di sini. Dan di sini juga ada apa lagi nih? Ada T-shirt LCV Squad. Yes. Gue LCV Squad banget orangnya guys. Oke, jadi kita buka dulu ya. Kita keluarkan dulu ada apa aja liquidnya. Edan banyak banget cuy. Gue nyobainnya gimana ini? Oke guys, so kita bakal kenalin ke kalian. Yang pertama ini adalah Big Boom. Ini ada Delicious Cream Cake ya. Peringatan bla bla bla, di sini 100 mili dan 6 miligrams. I like it 6 miligrams ya. Di sini ada bacaan King Brewery ya, Jawa Tengah Indonesia. Oke, ini adalah yang Big Boom. Big Boom yang kedua adalah Cereal Milk. Wow, ini menggoda juga sih sebenarnya Cereal Milk ya. Pasarnya cereal tuh masih ada guys, ternyata guys ya. Pasarnya cereal tuh masih ada. 100 ml dan 6535 biji-bijinya. Nikotinnya 6 mg ya. Oke, kita simpan di sini. Dan yang ketiga Big Boom adalah Blueberry Jam ya, Blueberry Jam. 6 mg juga, 100 ml ya. Dan yang terakhir ini ada, wah kayaknya ini menggoda nih. Strawberry Cream Cake. Wah, ini adalah suka nih rasa-rasa beginian nih, daripada rasa-rasa oat-oatsan bosen ya kan. Ini udah cream cake dan 6 mg. Nanti kita bakal cobain yang mana, kita akan coating di atas. So guys, LCV Juice menghadirkan 100 ml ya dengan varian liquid terbarunya Big Boom. Bisa kalian coba. Dan langsung aja, kalau kalian penasaran, kita bakal cobain liquidnya. Kita tampak dekat di atas ini. Let's go.
Iya, inilah dia tampak dekatnya. Dan udah tadi kalian lihat ada beberapa liquid 100 ml dari LCV. Dan we have it here, man. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang mana yang kita coba hari ini, Jen? Pisang. Ada pisang, ada strawberry, ada blueberry. Blueberry, biasa, enggak, biasa, enggak. Jadi yang mana nih yang mau kita cobain hari ini? Gua mau nyoba sereal. Oke, lu coba sereal. Kenapa lu coba sereal? Kan lagi tren ya. Lagi tren ya. Jadi kita bakal bandingin ini, dengan sereal-sereal yang lain ya. Ini mari harga murah. Rasanya gimana rasanya nih? Rasanya gimana? Rasanya gimana nih ya? Oke, sekarang lu pilih itu, gua pilih banana cream cake atau delicious cream cake strawberry. Gua strawberry deh. Gua suka strawberry soalnya. Oke, gue bakal cobain yang strawberry, guys. Ini ikutinnya 6 mg semua ya. 6 mg semua. Dan wow, dari aromanya gimana, Cid? Punya lu, Cid? Aromanya. Yang si oat itu. Cereal. Aroma cereal ya? Iya, cereal. Wow, ini rasa susu sih. Yang strawberry ini rasanya krim gitu, krim susu gitu. Kayak kue-kue. Ini kayaknya manis banget. Kita tes ya, cobain ya. Langsung aja kita tes dan cobain ya. Oke. Basahin. Ini harus 6 mg cheat nih. Tapi 6 mg juga katanya sih gak kencang sih. Katanya, kita gak percaya sih. Kita harus cobain sendiri. Konsisten kok. Nilain dulu lah. Ini otomatis. Otomatis apa? Ini mainnya lu nanti di 1, 2, 3 DIY main fold aja cuy. Main di 3,5 lah. Aku lah. Oke lah cukup 3,7 lah cukup. Sorry ya. 3,7 cukup lah. Kita lihat powernya seperti apa nih. Kenceng ya. Cus ya. Kecil-kecil lah. Kecil-kecil itu. Ini alien. Wow. 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 Oke, langsung aja kita cobain. Gua pakai yang strawberry ya, dan Ojit menggunakan yang oats. Kita cobain. Wow, kayaknya. Jadi aromanya sih susu banget nih. Ini mungkin karena 6 mg ya. PH-nya sih nggak cukup menggelitik, nggak cukup, nggak cukup menggelitik. Berarti nggak terlalu garuk, ya. Nggak terlalu garuk ya. Ini yang biasanya kan kalau yang 6 mg itu biasanya kenceng gitu kan. Gua agak lebih suka 6 mg. Nah, cuman dia masih agak nyaman lah. Ya benar. Jadi 6 mg-nya kita bakal bahas dulu dari nikotinnya dulu ya. Nikotin, terus karakter rasanya seperti apa di inhale dan di exhale-nya. Ketiga, itu layer-nya seperti apa nih? Ini susunya berasa banget. Kayak lu makan yang kue apa? Yang putih-putih. Sereal yang putih itu kayak. Sereal yang putih apaan? Serbu putih, tapi kayak gandum-gandum. Ya, kayak itulah. Kayak gandum-gandum gitu rasanya. Dari aromanya tuh udah kecium banget nih. Yang oat ini aromanya emang susu banget. Susu banget nih. Iya. Aromanya susu banget. Nah, gua cobain yang strawberry ya. Tapi yang strawberry-nya tuh kuenya berasa banget cuy. Nah, yang strawberry ini guys, dia rasa krimnya tuh berasa banget. Kue dan layer-layer si kuenya tuh muncul nih. Jadi pas inhale itu lu ngerasain ada krim. Dan TH-nya tuh benar-benar nggak garuk sih ya, 6 mg tuh nggak begitu garuk, jadi standar lah, jadi standar kayak 3 mg lebih dikit kayak gitu. Terus pada saat exhale, lu bakal ngerasain yang namanya strawberry cake-nya. Strawberry cake-nya tuh berasa banget di sini, kayak ada cake-nya gitu, kayak kata gue sih kayak red velvet gitu sih rasanya cuy, yang ini, yang di boom strawberry ini kayak red velvet kayak gitu. Ini enak sih, kalau menurut gue ya, si LCV ini ngeluarin harga murah, tapi apa rasanya tuh worth it banget gitu. Worth it, man. Harganya tuh 130 ribuan, kalau nggak salah ini 130 ribu tuh 20 ribuan, tapi harganya worth it banget gitu. Kayak bukan berasa liquid yang bener murah asal buat gitu. Ya iyalah, so LCV, man, nggak asal-asalan, man. Apa sih bacaannya nih? Create with soul and quality. Ya, LCV, man. LCV tuh
liquidnya murah, enak, dan juga itu worth it banget buat kalian coba cuy. Enak nih, cuma kayak susu. Ini juga stroberinya enak sih, stroberi kalau gue stroberinya enak, lumayan apa, berasa banget cake-nya. Stroberi kayak cobain. Gua tegas dulu deh, gua tegas dulu yang susu. Big Boom susu. Big Boom ini adalah cereal milk ya. Ya, stroberinya berasa banget ya. Cake nya ya. Maksudnya iya, maksudnya stroberinya enak kerasa pas esilnya tuh ada cake nya gitu. Asam-asam kayak lu makan slice-slice stroberi. Ini susu banget sih. Ini susu banget. Susu serealnya berasa sih, susu serealnya. Ini kayak yang ya benar, nah kan dia tuh masih bersahabat sama gua. Iya. Soalnya gua enggak suka nih, jujur nang NG gua agak terlalu gatal sih kalau buat nge-review 6 NG nih. Agak was-was gua juga. Agak was-was, cuman ini waduh, was-was gua tuh hilang gitu cuy. Karena nikotinnya tuh benar-benar soft banget, 6 NG-nya tuh enggak terlalu garuk lah. Jadi buat daily tuh memang enak dan gua rasa 6 NG bisa jadi pilihan sih ya, 6 NG ya kalau buat main di IO gitu-gitu ya. Iya. Oke sih. Enak banget gua. Enak ya? Jadi apa yang mau sampaikan kepada teman-teman semua nih tentang LCP yang Big Boom ini, yang LCP Big Boom 100 ml ini? Jangan dilihat dari harganya. Jangan dari harganya ya? Iya. Harganya oke lah, bersahabat. Let's say satu harganya memang bersahabat. Yang kedua memang kualitas liquidnya juga manis ya, enak banget. Yang bisa gua katakan tentang liquid ini adalah 100 ml banyak dan kalian bisa jadi lebih hemat jatuhnya sih deh. Iya. Vape-nya juga enjoy dan lu bisa lebih hemat lagi sih. Betul. Oke okay guys, jangan lupa kalian subscribe dulu channelnya ini, channel gua ya. Dan juga kalian follow Instagram Ocit ada di bawah sini semuanya. LCP Juice kalian follow juga dan si Big Boom ini bisa kalian dapetin di vape store kesayangan kalian dan sudah beredar di semua vape store seluruh Indonesia guys. Jadi 130-120 ribu ya, this is really worth it lah kalau menurut gua. Dan ya, sukses terus buat LCP dan buat teman-teman yang nonton, yang subscribe, sukses selalu buat kalian. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Sumpah ini gak nyesel. Jangan lupa, sumpah ini gak nyesel. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu tersenyum dan selalu berbahagia. Oke guys, I will see you in the next video dengan review selanjutnya. Dan ya, sekian dari kita. Dio, peace out and Ocit. Sampai ketemu di next review. Bye-bye.